Ya, assalamualaikum. Selamat menyaksikan siaran baru Music Music 31. Yes. Bersama dengan kami berdua hari ini secara langsung kami bertukar siaran, bukan lagi pada hari Ahad selepas Clever Girl. Kita hari ini di jam 11 malam di TV 3, itulah dia. Selepas langsung di Glen Mary Shah Alam. Okay. Betul, hari ini hari Isnin. So, kepada anda yang mungkin baru saja tiba ke rumah, jangan terperanjat. Ulangan ke ni? Bukan. Bukan. Siaran ulangan, ini adalah siaran secara langsung yang mana anda boleh telefon kami untuk mendapatkan hadiah istimewa daripada tetamu-tetamu yang cukup istimewa. Ya, boleh terus saya pun 0355690349. Nombor baru pada minggu ini. Right. Yes, kenapa hari ini kita ada Zoe yang akan bersama-sama dengan anda untuk hashtag baik MM31. Okay? Ya, ada banyak cerita yang akan dikongsikan kepada, termasuklah ada apa dengan cinta. Ya, baiklah Farah. Hey, janganlah panggil Farah. Okey, aku panggil kau. Panggillah Dian Farah ke, Dian Fauzana. Ya, Dian Farah Sastro Wakdoyo. Dan juga saya, Fizi Saputra. Itulah. Yang pastinya esok kita ada tayangan gala untuk ada apa dengan cinta 2. Dikabarkan pelakon-pelakon utama juga akan berada di sana. Oh, tak sabar-sabar yang akan berlangsung di IKEF Mutiara Damansara. Okey. Right, nak tahu dengan lebih lanjut, boleh subscribe ataupun follow je kita orang di Instagram music31. Ya, dan kepada anda boleh terus mengundi lagu-lagu pilihan anda di tv3.com.my/musicmusic kerana pada minggu hadapan, kita akan ke showcase Music 31. Showcase adalah pada hari 25, hari ini 26, 27, 28. Hari Khamis! Ya, Khamis ni di Harrod Cafe. Okey, jangan lupa sebab kita ada 5 lagu yang diberikan percaraan awal. Kalau salah satu lagu ini berjaya, showcase itu akan terus masuk ke semi-final. Wow, memang jalan mudah lah katakan. Kepada anda boleh terus mengundi lagu-lagu pilihan anda sekali lagi di tv3.com.my/music. Okey, tapi sebelum kita bersama dengan selebriti tetamu jemputan kita, kita nak lihat dahulu apa cerita Hafiz tentang... Dia cakap macam dah tak nak nyanyi ni. Apa cerita ni? Saya tak nak cakap. Lama ke berhenti, nyanyi ke? Berhenti berehat ni. Tengoklah. MM31. Penyanyi Hafiz Sue bakal mendirikan rumah tangga bersama wanita pilihan hatinya pada bulan hadapan. Adakah disebabkan kerana Hafiz terlalu sibuk menguruskan hal perkahwinannya menyebabkan perjalanan kerjaya penyanyi ini dilihat semakin suram? Hafiz tentu ada jawapannya. Daripada track record kita lihatkan, Hafiz seorang artis yang boleh dikatakan berjaya, pernah menang AJL beberapa kali. Dan dalam jangka masa terdekat ni, saya tengok kerjaya Hafiz makin lama makin slow. Adakah petanda nak fokus terhadap perkahwinan pada bulan hadapan tu agaknya? Biasalah, orang kata macam saya ni tak boleh nak buat kerja dalam sekaligus. Macam saya, saya suka buat kerja satu persatu. So bagi saya lebih afdal kalau kita buat kerja satu persatu. Kalau satu benda tu berjaya, dan kita rasa puas hati. Kalau kita buat sekali, so saya rasa macam benda tu akan menjadi berkecamuk. So macam saya, bukan saya mengundur diri daripada bidang industri, tetapi saya rasa saya fokuskan kepada persiapan untuk perkahwinan saya ni. Sebab benda ni sekali seumur hidup, bukannya selalu kita buat. So kita kena cari benda yang priority dulu lah. So saya buat benda yang priority. So insyaAllah after wedding memang ada juga dari segi career saya, saya ada buat persiapan. Macam contohnya single-single terbaru saya memang dah di standby, cuma masa untuk dikeluarkan tu belum ada lagi lah, sebab nak fokuskan apa yang priority kan. So insyaAllah maybe after wedding saya akan mengeluarkan single-single terbaru saya, dan anda tunggu apa surprise yang akan saya buat nanti. Disebabkan kurangnya pembabitan Hafiz dalam kerjaya seni buat masa ini disebabkan perkahwinan itu, adakah mungkin organizer call nak minta Hafiz buat show tapi Hafiz tak boleh nak penuhi permintaan mereka dan mereka marah? Kan dulu mana yang penting. Okey, nantikan episod yang seterusnya di penghujung Music Music 31 pada malam ini. Yes. Apakah cerita yang lain tentang Hafiz? Dan juga kejap lagi kita akan bersama-sama dengan seorang orang lama yang memang cukup sinonim dengan AJL. Tak lama lagi. Dia bukan orang lama. Dia adalah orang yang hebat. Yes. Ya, orang Beijing. Cuma tu dia awal lah dondang nurala sayang. Come on lah. Okey. Siapakah mereka? Nantikan sebentar lagi sebab sekarang kita nak cerita pasal kumpulan hujan yang memang hebat juga dah satu dekad. Alhamdulillah. Tahniah. Rangers, korang memang macam... Memang indie band lah. Nak tahu apa cerita je? Jom kita saksikan MM31.
Satu dekad hujan dalam industri hiburan tanah air, kini band indie ini berada sebaris artis antarabangsa. Hujan sempat bercerita perit jerih bergelar artis indie semasa ditemui di majlis pelancaran album terbaru mereka. Bergelar artis independen itu mungkin ada tak satu pengalaman yang memang tak boleh dilupakan? Paling tak boleh lupa. Kita boleh tak apa? Konsert hujan 10 tahun yang kita buat masa Oktober itu, di mana masa konsert tu, masa last song kami perform, semua line up hujan yang daripada dulu semua ada. Masa tu line lah, macam sebab macam, semua orang ada, kalau boleh aku nak band macam ni sampai bila-bila. Tapi kami, kalau ramai-ramai nanti show duit show nak bagi ramai lah kan. So, lambatkan artis sekarang memang dah banyak kat dalam industri Malaysia. Mungkin diorang mengambil satu langkah mudah, dapat sign kontrak je. Diorang macam senang je, terus go through macam tu. Mungkin apa pendapat? Artis independent berbeza dengan artis mainstream macam diorang tu, yang ada manager, ada syarikat rakaman yang handle semua. Tapi dia tak tahu what's going on belakang. Kalau dia nak kena con syarikat dia, artis yang sign tu, dia malas ke apa. Maybe dia nak fokus on nyanyian. Nasihat macam kita clear semua everything. Ipin akan cakap, okay, payment dia banyak ni, aku spend untuk ni, untuk transfer ni, kita tahu. Band indie, dia punya management semua kawan-kawan tak? Ranger sendiri. Kalau syarikat rakaman dia pun tak boleh sama dengan Sony, Warner, macam-macam. Boring lah, tak payah, tak kena hujan kot. Setelah satu dekad dalam industri, bergerak secara independen sepanjang 10 tahun perjalanan tu, cabaran, dugaan. Untuk sesebuah band independen yang bergerak sendiri, kita buat sendiri everything. T-shirt buat sendiri and then management, which is kena tipu, agreement tu kan. Kita tak tahu baca kan. Agak mencabar, tapi in a way, benda tu fun tau untuk kita. Oh, kalau di paras ini, kita dah go through semua tu. Awak nak kelentong, kita susah. Kalau ikutkan you sebelum ni dah pernah cuba baca macam genre rap pun pernah. And then masuk dengan hujan. Hujan yang paling you kekal. And then you bergerak cari single. Tak kepuasan you cari sekarang? Kepuasan pada Noh Saleh lain lah. Kalau nak cerita kepuasan dengan hujan tu ada kepuasan dia tersendiri. Tapi untuk kemeriahan on stage, berbuat muzik tu, saya rasa tak ada yang boleh lawan hujan ni. Saya rasa macam mana pun saya nak buat solo project ke band project ke, hujan punya chemistry tu between kita on stage ni studio agak lain lah. Nak cakap tak best solo tu, tak boleh agak. Sebab ada agak benda yang saya macam suka. Sebab saya bergerak sendiri, ni sekutu saya. Kalau dalam hujan, AG pula sibuk kan. 10 tahun dah hujan. So sampai bila hujan? Sampai mati. Yes, yeah, sampai bila-bila. Lagi Allah turun hujan, hujan lah. Kembali lagi minggu ini dengan Zoe di segmen Baik MM31. Okey, minggu lepas kita spot check kereta Hakim Ahmad dan Zoe rasa macam tak puas hati sikitlah. Kenapa orang selalu cakap kereta perempuan ni bila masuk sangat bersepah. Ada tisu, ada slipper, ada kasut, ada makeup. Kereta Zoe memang macam itulah. Tapi siapakah artis yang kita nak spot check pada minggu ini? Jom kita saksikan sama ada artis lelaki ni kereta dia bersih ke tak. Ada meeting. Kita bukan sengaja lah. Dalam muzik-muzik MM31, diorang ada hashtag nama Tomok Spotcheck. Zaman sekolah aje tu, Pen. Sekarang tak pernah. Nak kena spotcheck apa ni? Dah lalang ada kereta kat sini. Kita spotcheck kereta je. Tak kotor ni, Pen. Betul eh? Tak. Kereta ni memang selalu bawa lah. Ini memang satu-satunya kereta lah. Kan nampak lah sebab kita tahu Tomok. Cuba tengok ni. Berapa lama tak cuci kereta ni? Seminggu lebih. Sampah pun tak buang lagi. Maklumlah kita busy kan dengan anak apa semua. Lepas tu ni mengejut pula ni. Kalau tahu tadi, boleh hantar cuci dulu. Jom, kita tengok dalam kereta dia ada apa. Kita dah ada dalam kereta tu. Kita tengok belas tu. Pergi tengok bola Malaysia dulu pun masih lagi ada kat sini. Kita support tim negara kita. Ini harian ni. Semua ada dalam ni lah. Banyak-banyak paper bag ni, apa cerita ni? Sekarang ni dah berniaga, Ben. Dah buka bisnes. Ini saya punya produk, Ariandra. Sekarang ni jual tudung lah. Tak nyanyi dah ni? Nyanyi. Kita beralih sikit lah. Kita nak jadi businessman. Hari ni kita nak hantar kat customer apa semua. Ya, ada masa juga menyanyi tapi nak jual juga kan? Kalau nak sebudaya, tak nak kita macam-macam alasan lah. Memang delivery daripada Tomok? Kita tengok juga ada yang pakai post. Macam kalau yang kata okay, nak pick up sendiri, Tomok hantar. Apa ni? Pagi tadi ada shooting, auto apa semua. So, macam okay dah, tukar baju apa semua, campak je lah. Helmet. Kawan ni, dia tumpang. Kereta kan ada di store ke? Okay, siapa-siapa nak letak barang boleh letak. So, tak ada masalah. Sekarang kita bahagian ni. Yang ni memang tak boleh buka. Kalau buka? Sebab dia memang dah patah. Ada anak kan? Dia kena faham lah kan? Rosak kan ni.
apa ni, aku sayang ni betul. Nampak ni tapak dia dah habis, dah cabut. Tapi masih lagi simpan dan pakai. Bahagian dalam kereta kita dah spot check. Bahagian tengah, bahagian depan, ada satu lagi bahagian yang tinggal. Bahagian apa? Seorang ayah. So dalam ni macam biasalah, ada stroller, ada boot. Sebab saya orang yang aktif bersukan, jadi boot ni ada sentiasalah mana-mana ada dalam kereta. Spray untuk apa, wangi-wangi, payung. Itu saja daripada saya. Untuk... Tak ada tempat rahsia lagi? Tak ada. Ini saja. Okey, dah boleh pergi cuci kereta? Dua kena cuci. Syuklah. Nampak tak? Bukan semua kereta lelaki bersih tau. Tak apa, kita maafkan Tomok sebab dia kan dahlah ayah, penyanyi, businessman. So banyak tak ada masalah nak kemas kereta. Apa pun, kita nak beralih arah kepada favorite movie Zoe pada minggu ini. Kepada korang yang pernah mengikuti cerita Cinta dan Ranggah pada satu ketika dulu. Nantikan sequel Ada Apa Dengan Cinta 2 pada minggu ini 28 April yang akan ditayangkan secara serentak di 3 negara. So, jom kita saksikan interview ini sama ada Cinta dan Ranggah akan kembali ke tidak by MM31. Sebenarnya apa yang orang tidak tahu adalah sebelum Ada Apa Dengan Cinta, Fin Jamal mempersembahkan puisi dengan begitu hambar. Bosan aku dengan penat dan hanya saja kapakan. Siapa tak tahu scene tu, kerana itulah Fin Jamal merasakan puisi perlu dimuzikkan. Di atas bumi ini ku berpijak. Ada jiwa yang tenang. Saya ingat satu lagu tentang seorang masa Dian dalam kafe bersajak keluar lagu tersebut, tapi lagu original dia dinyanyikan oleh sebuah band. Teruntukmu hatiku ingin ku bersuara. Merangkai semua tanya imaji yang terlintas. Apa yang paling I ingat tentang Ada Apa Dengan Cinta adalah ada apa dengan cinta berbeda ala ku dan kau. Biar menjadi baik dalam puisi cinta terkenal. Dia punya OST tu memang kuat, melekat, citrus yang melekat, kata dia. Jangan lupa tonton Ada Apa Dengan Cinta 2 di Pawagam Berdekatan. Apa yang saya lakukan ke kamu itu enggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Ratusan purnama berlalu, tapi cinta tak pernah berlalu. Enggak adil. Mana Dian Sastrowo? Mana Nicholas Saputra? Mana? Tak ada. Okey, tak apa. Jaga emosi. Kita sabar. Sebab kita nak cerita pasal Adam Levine dan juga Berhati Prince tu. Sebab congratulations you all. Mereka baru je mengesahkan yang Berhati ni ada baby. She has a baby in the bun. And kita nak move on to another couple. Of me, now they got all of three. Yes, Christy Teigen and John Legend telah selamat menyambut baby girl yang bernama Luna. Congratulations. Zoe nak chop interview just in case diorang jadi single lah nanti 14 tahun akan datang. Walaupun kita nak cerita yang cukup sedih sebab minggu lepas pada hari Khamis, Prince telah pun menghembuskan nafas terakhir. Penyanyi ni berumur 57 tahun dan telah pun menjual ataupun tergerak emosi sangat tak boleh cakap. Apa pun, okey, sabar. Kita orang daripada pihak Music 31 nak ucapkan takziah kepada Prince dan juga keluarganya. Okey, tak nak cerita sedih dah. Zoe nak tengok siapakah mangsa artis minggu ini, Video of the Week. Jom, check it out. MM31. Seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next. So, you know, I always end up wondering, like, what's the person at the very, very, very front is doing? What's causing all this problem? This traffic? Mau cerita tau apa dia ni, ha? Teruk sangat ni, lalu lintas ni teruk sangat ni. Baby, who cares? Video Zoe mana? Tak ada. Tak apa. Sebab Zoe tak buat video. Sebab tu tak ada kan. Apapun korang kat rumah, jangan lupa follow kita orang dekat Instagram
Music 31. Dan sebelum Zoe gerak, Zoe dengar Bang Fiz nak tambah satu lagi anggota dekat band dia. Tambah anggota boleh, jangan tambah isteri, jangan tambah girlfriend tau. Ni pesanan kat Bang Fiz tu, jangan tambah. Okay, tengok video ni. Tahun ini merupakan tahun ke-10 kumpulan Bang Fiz berada di dalam arena muzik tanah air. Tetapi sejak dari mula penubuhan kumpulan ini, Bang Fiz tidak mempunyai pemain drum yang tetap. Ada je drama, ada sessionist, tapi bukan line up tetap lah. Sebab kita orang start Bang Fiz ni dah lama dah kan, 10 tahun. Bukan senang macam tu je nak bawa orang masuk untuk jadi line up tetap kan. Lagipun kalau lagi ramai, lagi sikit kita punya portion. Kita orang selesa bertiga. Songwriting pun kita orang cukup bertiga dah, kita orang dah siap lah. Dah boleh buat lagu kan. So, sessionist, drama dan supamanya diorang backup sahajalah untuk live show. So, pakai sessionist memang tak susah? Ha? Alhamdulillah senang. Sebab dia dah klik dengan kita. So, kena jamming, practice dulu. So, kalau dah lama-lama, dia tak ada masalah. Kalau kita tengok Kumpulan Mojo kan, dia ada ambil penyanyi daripada Indonesia. Dan ini salah satu cabang untuk memasarkan Kumpulan Mojo ke Indonesia. So, anda semua tak ada terfikir ke nak buat macam tu? InsyaAllah, kami sendiri akan cuba berkolaborat dengan artis Indonesia juga. Itu mungkin salah satu strategi kami lah untuk memasarkan muzik kami ke Indonesia. Masa dia memang tak ada plan apa-apa? Ha? Masa ni kita akan keluarkan single dulu lah. Dan insyaAllah, tahun depan kita akan keluarkan album English. 10 tahun ni banyak plan. Tapi kita akan reveal one by one lah. Dan lepas ni insyaAllah album baru ke, few singles ke. Memang kita orang ada plan nak kolaborasi dengan satu artis Indonesia. Tapi itu pun dalam perancangan. Rancang sedemikian rupa. Okey, yang pastinya hari ini seperti mana yang kita katakan tadi, ada aura-aura AJL di dalam studio ini. Nuraliza Idris. Yes, dan beliau tidak kesorangan pada hari ini. Dia bawa partner dia. Jadi sebut nama. Nama dia Elzay. Betul tu. Yes, apa khabar? Okay. Sihat. Sihat alhamdulillah. Makin sihat. Adik ni. Ah, ni adik. Adik dekat tang pipi tu ada. Awak comel jangan kau berdua ni. Okey, yang pastinya kan kita sebenarnya excited, especially kan bila kita menerima kehadiran Nur Aniza Idris saja. Kita orang semua macam wow. Okay, soalannya memang sangat sinonim of course lah AJL, Etnik Kreatif, dan sekarang ni ada dengan cerita Etnik Kreatif bergabung dengan R&B. Itulah. Right. Ceritakan sedikit. Sebenarnya ini adalah kolaborasi pertama kami dengan LZ dan kami punya konsep lagu. Nama lagu Mohon Terasa. Mohon Terasa. Dia dah sebut hashtag sini kat sini. Hashtag Mohon Terasa. Jadi lagu ni dia R&B dengan Zapin. Jadi kami kahwinkan dengan Zapin dan kami memang minta bagi task dekat Lin lah. Untuk kita panggil Lin. Panggil nama dia. LZ. Jadi bila bagi task kat dia, Zapin tu macam nak masuk dalam R&B, dia dapat je hasilnya. Boleh tahan juga budak ni buat lagu. Macam tu lah. Tapi saya dengan cerita dengan Fizi, sebenarnya yang ngorat ni bukan Kak Ani yang ngorat. LZ mengorat Kak Ani. Saya masuk ulang. Kita hantaran macam mana cara mengurat yang ibu buat kayu bentuk cair dan lain-lain? Kembali. Tak ada. Last year saya, lagu raya saya, Joget Selfie Raya, tiba-tiba macam alhamdulillah dikenali lah. Lepas tu disebabkan dia genre joget, so ramai yang apa kata awak teruskan etnik ni. Lepas tu saya terfikir boleh, tapi saya tak boleh buat seorang-seorang sebab saya kena cari ratu dia. Kena cari ratu, queen bee tu yang penting. So saya cakap dengan management saya juga, PRC, boleh tak saya nak, kalau boleh nak bawa dengan Kak Najib. Siapa management awak? Saya Joe PRC International. So saya cakap dengan mereka, saya kalau boleh nak Kak Ani lah, tak nak orang lain. So bila dia orang kata okey nanti kita cuba, so saya tak angan-angan je, tak harapan tinggi. Bila baru nak cakap Bu Ani, kau ya. Sekian lama Kak Ani menyimpikan diri kan. Selalunya orang bila nak comeback ni, dia berkolaborasi dengan artis yang cukup besar namanya. So kenapa berani ambil risiko bersama-sama dengan LZ? Sebenarnya Kak Ani memang nak slow down lah. Kononnya nak bagi budak-budak baru je kan, produce lagu-lagu untuk budak-budak kita pelapis semua. Tapi bila dengan Joe ni, dia paksanya kan ni, kalau nak tarik artis baru kau kena pergi dulu. Pergi, kau kena nyanyi, Allah. Lepas tu dia kenalkan dengan Lin. Lepas tu bila dia kenalkan Lin, lepas tu Kak Ani pesan dekat Joe, sampaikan dekat Lin,
dia kena berfikiran terbuka sebab kan ini jenis cakap lepas. Jadi kalau hashtag kan cakap. Patutlah kau buat lirik mohon terasa. Betullah. Kalau kita letak hashtag sila sentak pun boleh. Asalnya sila sentak. Kita nak dengarkan. Tapi kejap lagi kita akan dengarkan sedikit lah. Macam mana lagu hashtag mohon sentak. Eh kejap. Mohon terasa. Okey, kenapa hashtag mohon terasa ni? Sebab lagu ni actually bercerita pasal percintaan. Saya bercerita pasal percintaan zaman muda-mudi sekarang. And Kak Ani kira ratu ni datang kira macam app tak boleh nasihat. Macam tu berdebat lah. Okay. So kira dari situ lah kita macam nak macam mana tu tajuk dia. Okay, kita bagi mohon terasa. Bagi semua orang rasa benda tu boleh. Terasa yang berbeza lah. Biar semua boleh relate. Tapi kalau Ana nak bercerita, nak berborak dengan mereka berdua ni, 03 ingat kita secara live sekarang ni dari Grand Marie. Okay. 5569-0349. Sekarang ni kita sesuai dengan Ano di talian. Ano? Ono? No? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, orang hampang ni. Okey, apakah? Hello? Ya, abang. Okey. Sebenarnya kita dah bagi hadiah sekarang ke macam mana ni? Kita bagi sekarang lagu. Untuk pengetahuan anda, kita nak berikan sebuah buku biografi. Ya, biografi Kak Ni. 30 tahun dalam industri tau. 30 tahun dah. Tahun ni tau, 2016. Dan juga ada satu koleksi daripada Kak Ni sendiri. Okey. Dan soalannya. Silakan LZ. Soalannya. Bagi pihak Kak Ani. Apa dia? Soalan Jepun Umas. Okey, tak apalah. Soalannya, Kak Ani dah masuk juara lagu daripada tahun 1996. Dalam 1996 sampai sekarang, dah berapa tahun lah? Banyak tahun. 20 tahun ni, selain daripada DK Puteri, apakah lagu yang pernah sampai ke anugerah juara lagu selain pada DK Puteri? Yang pernah masuk AJL Pernah masuk AJL. Yang dengan Siti Nurhaliza tu, tak salah saya, Hati Kamar. Betul. Tahniah Ana, orang rampang memang terer. Dahsyatnya. Saya rampang untuk mendapatkan barangan selebriti kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so mungkin lepas ni kita boleh buat showcase juga kan? InsyaAllah kalau dipanggil, kita akan bersama-sama. Mohon terasa. Tak terasa sangatlah. Kita akan bersama juga dengan mereka ini sebab kita dengar juga lagu Mohon Terasa tu macam mana. Cuma nak beritahu aku sebut pasal showcase tu, 28 hari Khamis ni jangan lupa ya, kita ada showcase edisi yang kedua. Ya, bersama-sama dengan artis-artis hangat kita seperti Estrange dengan lagunya Inginkan Kau. Dan ada Syed Samim dan juga Tasha Mansyah dengan lagunya Ragu-Ragu. Terlalu Rindu Elina Haris. Dan kita ada kali kedua penampilan Jacqueline Victor Seindah Mimpi. Okey, untuk pengetahuan anda sekali lagi, mereka-mereka ini adalah yang dipilih oleh juri profesional. Dan yang terakhir ialah Hidup Dalam Hati Syamel. Alright, okay. Ramai-ramai Khamis ini jam 2 petang di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur. Okey, sekejap Kak Ani. Sekejap LZ. Walaupun dipanggil Lin. Dia LZ, Lin dengan Z. Kita saksikan dulu apa cerita daripada Azlan showcase dia semalam. Kecoh dengan cerita. Muzik 31. Setelah hampir 2 tahun mereka sepi tanpa cerita, semalam Azlan and the Typewriter tampil di Hard Rock Cafe Kuala Lumpur menghiburkan peminat yang merindui persembahan pentas dari mereka. Persembahan pembukaan showcase Azlan and the Typewriter juga turut menampilkan bekas protoje Azlan dari program Mentor Millennia. Azlan and Typewriter hari ini dah settle showcase di Hard Rock Cafe. Macam mana kepuasan dia? So far alhamdulillah lah, memang puas dengan crowd yang datang pun sangat supporting. Memang betul-betul support dengan cover lagu yang bukan-bukan pun dia orang boleh kan. Tapi memang best lah sebenarnya. Berapa tahun dah sebenarnya korang tak sekali dalam satu band ni? Yang mana perjalanan ATT ni kita parking, yang mana kita reduce TV program. Tahun ni adalah tahun yang kita semua unite balik. Sempena hari ini juga kita melancarkan 2 single baru, iaitu
secret shadows dan lebih baik sendiri. Lan dalam beberapa tahun ni banyak membuat persembahan solo. So macam mana pergerakan secara solo dengan band? Bila saya dengan typewriter ni ada attitude nakal tu keluar balik. Jiwa-jiwa muda tu banyak keluar. Bila Lan bergerak secara solo ni, korang ada tak terasa macam dipinggirkan ke, terasa hati ke? No at all. Actually, wow. Macam saya kira antara yang baru dalam ATT, appreciate dijemput masuk pun dah is too big for me lah. Ada ADDT dia sendiri. Bila dia rasa macam lagu yang kena dengan band, dia buat untuk band. Kena yang dengan solo, dia buat untuk solo. Lan sekarang dah sibuk, dah jadi mentor lah apa semua kan. So susah nak jumpa, nak dapatkan komitmen Lan ni sendiri. Tanya beruang ni. Kita tak adalah orang kata tak communicate dengan dia. Walaupun dia busy, tak adalah busy sampai tak ada masa langsung. Walaupun dia busy, kita pun busy juga. First kali terima kasih kepada pihak Muzik Muzik. Satu rancangan yang paling legend dekat Malaysia ni pada saya. Harapan kita untuk industri muzik, masyarakat tu cubalah menerima benda-benda yang fresh, sebab muzik adalah educator. Jadi cuba terima. Okey, masih lagi menyaksikan secara langsung hari Isnin dah pun bertukar siaran untuk Music Music 31 hari ini bermula jam 11 malam tadi. Ya, dan kepada anda boleh terus mengundi lagu-lagu pilihan anda di tv3.com/musicmusic kerana anda yang menentukan naik turun carta setiap minggu. Kiranya habis je show kita malam ni pukul 12. You dah boleh terus undi sampailah ke hari Jumaat malam tu nanti. Yeah. Satu hari boleh undi sebanyak 20 kali artis-artis ataupun lagu yang korang semua suka. Dan kepada anda yang tak mengundi, ha, jangan marah kalau lagu-lagu pilihan anda itu jatuh ke carta preview. Okay? Sebab biar tengok. Balik ada yang lagu jatuh empat anak tangga. Ui. Ada yang tak gerak. Jatuh buat apa banyak jatuh ni? Warna-warna pula. Jom saksikan carta kita pada minggu ini, siapakah yang naik dan juga siapakah yang bakal turun. Okey. Okey, di tangga yang ke-20 boleh pula daripada Nana Shimi, dan juga di tangga yang ke-19. Ya, lagu pilihan daripada Firman dengan lagunya Paling. Ya. Okey, viral ini kumpulan viral ni tak salah macam dia kembar macam tu. Ya, dia memang dia. Okay, pasangan kembar Amzar dan juga Amshar. Yes. Selain berkebolehan menyanyi, mereka juga turut aktif menulis lagu dan bercita-cita besar untuk menjadi komposer Malaysia, insya-Allah. Di tangga yang ke-18 pada minggu ini. Jatuh satu anak tangga, dan juga di tangga yang ke-17 lagu persembahan daripada Faizul Sani dengan tajuknya Jatuh naik satu anak tangga. Alright. Di tangga yang ke-16 pada minggu ini, siapakah Farah? Dayan Trisha, Kau Tahu. Kemudian ragu-ragu pula Jatuh empat anak tangga. Wah, mendua. Ya, dan juga tanya lagu pada Syed Sami dan juga Tasha Masya kerana layak ke showcase Music Music yang akan berlangsung pada hari Khamis ini. Okay. Dan datang ramai-ramai di Harut Cafe Kuala Lumpur. Okay? Yes. Jatuh satu anak tangga. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini, Zah Amirul. Yeah. Semua ini sama. Di tangga ke-13, Levitasi, Fin Jamal, Zizi Kirana dan juga Kakak Azraf. Naik satu anak tangga. Jangan lupa beli terus mengundi lagu-lagu pilihan anda di tv3.com.my/musicmusic. Okay? Tepat sekali. Yes. Mal Imran, Cinta Suka Ditafsirkan, di tangga yang ke-12 masih lagi tidak beranjak seperti minggu lepas. Yeah. Kiaryu. Wow, hingga ke jannah bersama berdua. Lagu ini baru saja dicalonkan suka pada minggu lepas. Ya? Lagu ini best. Sebab saya pun mula dengan lagu ini lah kita. Atau mahkamah. Okay, Wani featuring Justin yang bercuti hari ini. Justin, thanks. Lepaskan di tangga yang ke-10. Masih lagi kekal juga seperti mana lagu Setia. Yes. Nyanyi Elizabeth Tan featuring Faizal Tahir di tangga yang ke-9. Di tangga yang ke-8 pada minggu ini, lagu nyanyian Elizabeth Tan berada. Nyanyian Mark Adam. Aha, yang dikabarkan kini berjinak-jinak dalam bidang lakonan lah pula. Okeylah tu. Koma je yang lakon. Awak seorang yang mengacara. Ada boleh lah makan bersih sikit. Alhamdulillah. Betul-betul apa boleh bertapah aku perak saja ya. Silakan Farah. Tinggal ke berapa ni? Dia ketujuh. Dia ketujuh. Kata Ibu Hafiz. Calon untuk ABPBH. Jangan lupa untuk terus mengundi Ibu Hafiz. Dah habis undi dah. 22 baru ni. Oh, sorry Bik. Tak tahu. Kakak bahagia. Jangan lupa saksikan Ibu Hafiz pada 8 Mei nanti. Ya, di tengah yang kenal pada minggu ini, ciptaan sepenuhnya oleh Omar Kida juga Ezra Kong. Ya, Mencinta daripada Azhil. Alright. Estranged featuring Fazura. Di tangga yang ke-5, Hancur Aku. Dan di tangga yang ke-4,
Ya Takkan Pergi, nyanyian HyperX, lirik oleh Frozen katanya. Boleh terus undi lagu-lagu pilihan anda sebab anda yang menentukan siapakah juara pada minggu ini, okey? Okey, kita nak saksikan juga lagu-lagu yang hampir terkeluar. Okey. Kemudian anda diperlukan untuk mengundi secepat mungkin sebelum dia terkeluar terus. Di carta preview. Right. Jom kita saksikan carta preview carta, pada carta minggu preview ini. Minggu ini. 1, 2, 3, kecing. Dia. Yes. Anda kena saksikan sendiri sebab kita orang tak ada list dalam tangan kita orang. Cakap jujur je ni. Kita ada entah apa rasa semua tentang kita. Seindah Mimpi Jacqueline Victor juga berada di carta preview pada minggu ini. Ya, Mawi dan juga Dalil Filosof. Wah, carta preview juga. Okey, itu kan kiranya anda kena undi sebelum lagu ini terkeluar terus. Baik, itu adalah antara lagu-lagu yang perlu anda undi. Dan sekarang ini, kita saksikan pula pencalonan baru minggu ini. MM31. Kau cinta jangan marah, aku hanya bercanda sayang. Kalau cinta kau senyumlah, jangan buatku gelisah. Aku cinta ku tak marah, aku hanya bermain sayang. Aku menyimpan senyumku. Sudah lama tidak kelihatan kataan kamu di sini. Emang kenapa? Emang dasar... Apa yang kamu lakukan ke aku itu, Rangga? Apa? Jahat. Nama gue bukan Rangga. Nama gue Rangok. Ya, selamat datang silam, Amza. Hai, di studio Music Music 1. Mana Farah Bozana? Ha, Farah Bozana? Ha. Saya sudah telan Farah Bozana. Kau telan aku, ya. Ini dia, Farah Fauzana, Sastra Wadoyo. Yes. Ya, dia. Okey, Sheila Hamzah in the house. Yes. Walaupun sibuk di luar. Berbeda ya sekarang. Berbeda. Kita kat Malaysia, ya. Okay, ya. Waduh, kapan-kapan kamu kembali ke Malaysia? Kapan ada, kapan kan. Janganlah kapan begitu. Okey, as usual, semua orang tahu Sheila Hamzah sibuk. Kerja dekat luar negara, kerja kat Malaysia. Alah, dia sama. I hashtag bila Fafa travel. Bukan, okay, okay. Memang berhabiskan di pembahasan. Assalamualaikum. Okey, sebelum saya travel ke Spain besok. Okay. Ni kita nak tanya pasal Sheila Hamzah ni. Sheila Hamzah, sekarang ni, of course sekarang ni dikabarkan yang awak akan melancarkan album. Album baru. Betul. Kenapa dekat luar negara? Kenapa kat Sebab ini adalah album pertama Mandarin. Okay. Kita akan lancar dekat Beijing pada 30 hari bulan ni. Tapi dalam album tu ada bonus track. Ada tiga, ada dua lagu Melayu dan satu lagu Inggeris. Yang sepenuhnya ciptaan saya. And nantikan single terbaru saya. Yes. Judul, saya akan release lagu yang berjudul Manusia. Manusia. Okay. Manusia tu nama siapa? Manusia tu, manusia siapa saja? Nama dia siapa? Tak jujur je sekali. Tak apa dik, bagi tahu je dik. Manusia dia nama Sheila Hamzah. Tak, nama Sheila dia. Okey, tak apa. Kita ada pemanggil yang nak bercakap dengan Sheila Hamzah. Kukulah nak telefon lagi sempat 03-55-690-349. Yes, tapi hari ni nak tengok Sheila Hamzah menyanyi sikitlah. Nyanyi sikitlah lagu Manusia tu. Sikit-sikit. Okey. Pernahkah kau rasa seperti burung yang patah sayapnya hilang? Pernahkah kau rasa begitu? Okey, cukup. Wow. Oh, banyak sangat ni. Pernahkah kau merasa seperti tudung ni bagi gini-gini kat sekali? Macam dalam ada tudung. Ya, tudung. Okay. Tudung nama Sheila Hamzah. Siapa mahukan tudung baru ini yang panas lagi keluar dari oven, boleh telefon sekali yang nombor. Dimaklumkan tadi kita ada pemanggil ni. Hello. Siapa tu? Ting 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 ting. Hello. Hello. Ui, siapakah? Sheila Laska. Ira. Ira. Okey, Ira. Cukup mudah soalannya daripada Sheila Hamzah sendiri. Ya, saya. Okey. Hai. Ui, terus seronok.
Okey, namakan lagu solo saya yang pertama yang dapat masuk AJL. Ah, lagu solo yang pertama. Lagu solo. Lagu apa? Lagu apa kan? 100,000. Ya, betul. Ya, betul. Okey, patah 1,000 dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Mandarin apa? Apa cheshire? Tanya. Okey, itu yes. Dia diharapkan anda semua terus berikan sokongan kepada Sheila. Sheila, lepas yang travel ke mana pula? Saya akan ke Beijing. 30 hari bulan ni. And then, yeah, actually memang Beijing. Banyak kerja kat Beijing. Beijing, ya? Ya, Beijing. Beijing Great Wall of China dah naik dah? Dah. Itu yang paling penting sekali. Bukan apa. Dia nak survey, dia nak pergi dah tu. Tak, memang. Pukul 4, pukul 5 nanti. Okey, tak apa. Selain Beijing, tak nak pergi Taiwan ke Taiwan ke Hong Kong? Kita nak tanya negara-negara lain pula. Saya memang, actually memang saya nak lah pergi ke Korea. Annyeonghaseyo. Okey, saya nak tanya. Boleh tak nanti kalau bila awak pergi keluar negara kan, kita bawa contohnya macam Nur Aniza Idris sangat besar. Very ethnic creative kan. Kita bawa, bila kita dah buat persembahan kat live show dia. Okey, you want me to give me apa buat show? I want 50 dancers. I have special appearance from Nur Aniza Idris. Okay, memang, kita from there kita boleh calibrate dengan artis. Sebenarnya saya memang mengimpikan untuk ada lagu tradisional. Kalau dapat Aunty Ani sekali berduet dengan saya memang terbaik. Apa lagi alang Kak Ani dekat sini? Plus terus. Sebab kan? Saya memang daripada kecil memang tengok AJL. So bila tak ada lagu ethnic creative, tak ada lagu drama Malaysia, saya rasa macam tak lengkapnya. Okey, memandangkan awak cakap awak minat Nur Aniza Idris, satu lagu hits beliau. Yang paling hit sekali Awala Dondang. Okay, go. Ready? Nyanyi 1, 2, go. Awala Dondang, Dondanglah sayang. Awala Dondang, Dondanglah sayang. Ayo. Awala Dondang, Dondanglah sayang. Bukan apa bila sebut Awala Dondang. Awala Dondang ni teringatlah nenek aku. Ai nenek. Dia pernah buat apa ni? Dari bahu. Betul. Sheila panggil Aunty Ani. Aku dah confused. Saya tak nak cakap. Kau pula macam ni. Kenapa? Kau dah sedar dulu. Dengar. Tok, aku, kita live ni. Dia pernah buat mie. Mie Awala Dondang. Serius? Betul. Wow. Tok. Agaknya Tok tu zapin sekali masa buat mie tu. Awala Dondang, Dondang. Itulah dia pendangan Nur Aniza Idris, Sheila Hamzah juga. Saya. Dan mana tahu lepas ini LZ pula akan menggunakan muzik industri kita satu hari nanti, insyaAllah. Masih Sheila kena bersama kita pada hari ini. Terima kasih. I nak ucapkan terima kasih. Moga tu doa anda viral. Sebab I tahu whenever come to Sheila Hamzah, semua viral-viral belaka. Ouch! Panas! Tapi nak lebih viral lagi, ada cerita pasal viral ni. Dua beradik ni yang memang cukup viral katanya. Siapa ni? Ke? Viral lah. Oh, bukan pasal Sheila Hamzah. Okay, viral pasal kumpulan ni. Check it out. Nenek satu. Biasa aja lambakan artis berkumpulan mahupun duet dilihat di kalangan adik-beradik, rakan karib mahupun suami isteri. Tapi agak unik bagi kumpulan yang menggelarkan diri mereka viral kerana mereka pasangan kembar seiras. Agaknya kenapa dinamakan viral? Mula-mula saya tak tahu pun kita punya nama viral. Tapi fast dulu yang first cakap nama kita orang viral. Kalau boleh, kita orang ni viral lah. Tapi belum lagi sekarang. Sebab kamu berdua adalah pasangan kembar. Jarang orang akan menyanyi dengan pasangan kembar sendiri kan? Betul. Rasa pelik. Tapi ajaib. Agaknya bekerja sama dengan abang sini senang ke susah? 20 tahun dengan dia. Daripada kecil sampai besar. Mandi sama-sama. Makan sama. Sama juga. Nasi goreng dengan dia kan? Semua okey lah. Alhamdulillah semua macam kita orang treat family. Pengaruh muzik juga sama? Muzik lain sikit. Saya lebih kepada suka yang style-style gitar, ada orang menyanyi macam feeling-feeling, ballad jenis. Tapi dia suka rap, dia suka hip-hop sikit. Tiga kekuatan viral untuk bersaing di dalam industri tanah air. Saya boleh create lagu. Lagu-lagu yang tak pernah orang dengar. Nombor dua, nak cakap kita kembar pun dah kembar kan. Kita orang ada suara yang sama. Mungkin tak ramai yang ada suara yang sama kan. Betul lah kan? Dia punya suara pun dah macam saya. So kalau seorang demam, seorang sakit, mesti boleh perform. Boleh. Dia boleh rap, dia boleh apa. Saya tak apa, saya boleh ajar. Sentuh hatiku, indahnya sinar di matamu, indah senyuman di bibirmu.
balik sepi. Ku mencari cebisan memori yang ku namakan misteri. Orang ramai tahu tentang ayah Faris, Fauzi Nawawi. Jadi ramai yang mengatakan populariti Faris naik disebabkan nama Fauzi Nawawi. Apa komen Faris? Komen saya, mungkin dia mahu minat ayah saya. Nak kata dia bidang menyanyi pun tak lah sebab dia berlakon kan. Baru nak berjinak-jinak dengan dunia nyanyian, tiba-tiba pergi ke lakonan. Macam mana? Saya rasa mama saya dah cakap saya nak fokus nyanyi dulu. Kalau saya dapat offer berlakon, watak-watak sesuai, saya ambil lah. Yeah. Sebab saya pun tak pandai berlakon kan. Ada orang yang boleh terima Faris punya kemenangan dekat Mentor Millennial. Tapi ada juga pihak yang tak menerima. Adakah Faris rasa Faris ni layak untuk memenangi Mentor Millennia? Saya rasa layak sebab usaha saya sama ni kan. Malam tu pun saya tak expect menang lah. Semua rezeki Allah kan. Dalam Mentor Millennia sendiri, Faris ada persaingan dengan Cody. Bila keluar pun, Faris masih bersama dengan Cody. Ada rasa persaingan yang kuat tak antara awak dengan Cody? Saya tak ada rasa nak bersaing ke kan. Saya cuma rasa saya nak buat yang terbaik dengan Cody lah. Itulah cerita okay. Juara Mentor Millennia. Okay. Yang penting kita masih lagi secara langsung bersama dengan tetamu-tetamu kita, Nur Aniza Idris, LZ dan juga Sheila Amza. Saya Fawzana dan Fizi. Yeah. Yeah. Siko patut cik-cik ni. Okay, kalau awal-awal tadi anda menyaksikan muzik-muzik, kita bercerita pasal Nur Aniza Idris bergabung dengan LZ, seorang ini kreatif dan juga seorang lagi R&B. Okay, hashtag mohon terasa. Okay. Kita masih lagi nak mohon anda untuk nyanyikan sikit. Mohon Mohon. Bermohon. Sikit. Dia chorus kat ni, so kita beri kat ni. Okay. Kita beri ratu. Teruna darah, dengarkan mada irama yang dekat di hati. Sama muasabah diri untuk kecapi cinta yang diberkati. Nak saya rap ke? Okay, go. Baby, I ain't no Miley pretty. I ain't no Radhanish. But I can be your lover. Be there whenever you need me. Funny like Jihan Musafir. It's like Nabila Huda. Tapi jangan baru darjah dua berpapa mama. Jangan marah mu watch you can't see support. Hey. Never mind be LZ Habang Maka Hang. Hey. Jangan takut jadi single sekejap. Wow. Kau tak percaya. Wow. Ayy. Amira. Okay, Sheila. Cuba translate. Kita nak suka Amira sebenarnya. Saya sangat excited apabila macam Nur Aniza Idris also sebab dia bully dalam studio. Awesome kan ni, saya rasa itu sekali kena masuk juga dalam dunia dulu pasal saya setuju juga kan. RJ. Tapi untuk pengetahuan anda, Sheila tahu tak yang LZ ni juga adalah penyanyi R&B. Saya baru ni dapat jumpa. Orang kata you rap je. Chorus-chorus lagu-lagu R&B you. Rasakan debaran yang ku rasa untuk kamu. Untuk kamu. Untuk kamu. Alright, kepada anda kita nak saksikan lagu di tangga yang ketiga. Dan yang juara pada minggu ini. Dah punya macam dangdut. Dan juga lagu-lagu terkeluar untuk MM317 saksikan. Check it out. Lagu terkeluar untuk minggu ini. Jujur aku terlalu rindu, jalan lain selain rindu. Pulanglah malam ini, bintang-bintang di langit sudah menari. Janji aku padamu. Tiga lagu teratas pada minggu ini.
Hafiz dan juga Misha Omar. Wow, itulah dia. Kepada anda boleh terus mula lagu-lagu pilihan anda di tv3.com.my/music. Music, okay. Alright. Yes. Cerita pasal Misha Omar, jangan lupa tau. Misha Omar juga akan beraksi di pentas ABPBH. Yang akan berlangsung pada 8 Mei ini di PICC Putrajaya. Ujah, so, sabar-sabar. Check it out. Dengan ramai lagi persembahan. Right. Okay. Datang Sila Hamzah ni kan? Cuba. Awak ajar saya cakap bahasa Cina sikit. Okay. Dia cakap apa? Cakap, hai, apa khabar? Hai, Taja Hao. Taja Hao. Okay, kalau awal dondang, orang lain sayang? Ampun. Kita boleh transisi. Apa pun jangan lupa okay, follow Instagram mereka ini yang berjuta-juta. Hati-hati supaya tidak kena. Follow jangan jadi hackers. Hati-hati ya. Sebab sekarang ni banyak-banyak musim ni kan. Okay, Instagram anda, Twitter, Snapchat, semualah paket. Sila Hamzah di Instagram, Twitter Sila Hamzah, di Facebook Sila Hamzah Official, di YouTube Sila Hamzah Official, di Weibo Sila Sila Hamzah. Sila. Apa LZ pula? Saya punya just dial pula. Sila AJ LZZAY, memang semua saya suram jadi nama tu. Semua keluar LZZAY, keluar semualah. YouTube semua, segala Instagram Nizaidre. Ini tak payah cakap lah. Nur Aniza Idris, memang nama penuh. Memang nama penuh. Insta semua, FB pun Nur Aniza Idris. Manfaatkan nama bapak bagi. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih kepada semua-semua tetamu-tetamu kita. Showcase, don't forget guys. Showcase kita hari Khamis ini di Hard Rock pada bermula jam 2 petang. Masuk adalah percuma. Betul, nak abang mainkan apa. Dan juga terima kasih lah kepada kita punya orang kata apa, penaja-penaja kita pada hari ini. Makanan marami. Silakan. Itu Suryadi, nasi kukus cawangan ampas. Tak makan dia tadi. Tak makan kan kita makan. Jom kita check it out cerita seterusnya daripada Hafiz. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Music 31. Assalamualaikum. Jumpa Khamis ni. Kurangnya pembabitan Hafiz dalam kerja seni buat masa ini disebabkan perkahwinan itu. Adakah mungkin organizer call nak minta Hafiz buat show tapi Hafiz tak boleh nak penuhi permintaan mereka dan mereka marah? Alhamdulillah tak pernah. Bagi saya show tu bila ada orang call saya ambil je. Itu rezeki kan. Kalau kita tolak, alamak, memang habis lah kan. Nak makan macam mana? Tak adalah orang kata kalau sampai ke tahap yang show saya tolak, tak adalah. Alhamdulillah sepanjang perjalanan saya dalam career ni belum ada lagi lah saya menolak-nolak apa benda. Melainkan kalau benda tu clash ke dengan schedule saya ataupun tak menepati pihak management saya, kemungkinan ada saya tolak. Bukan saya tolak, pihak management saya yang tolak kan. Alhamdulillah kalau show tu ada, memang saya rembat je. Inilah punca hasil rezeki yang saya boleh cari dengan menyanyi. Suara ini adalah saya punya aset. Inilah cara saya cari makan. Selepas berkahwin, sudah semestinya setiap penyanyi berkeinginan untuk lebih banyak job lagi supaya dapat menambah rezeki untuk keluarga. Bagaimana pula dengan bakal isteri Hafiz? Dia tak ada kata apa-apa ke ataupun okey je? Ya, alhamdulillah dia sangat memahami diri saya. Apa yang saya boleh katakan, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga bakal isteri saya nanti menjadi seorang yang soleha. Beliau memang menepati citarasa saya, memang memahami sangat saya. So memang tak ada problem lah kalau ada berkaitan dengan kerja saya apa semua. Memang tak ada masalah, alhamdulillah. Pada masa sekarang ni dengan industri muzik tanah air yang artis datang dan artis pergi, dan suatu masa dulu Hafiz merupakan artis yang sangat popular, tapi buat masa sekarang ni banyak artis baru yang muncul, contohnya Hakim and the Magistrate. Dari situ kita tengok populariti Hafiz makin lama makin kurang. Bagi saya, saya percaya dengan rezeki. Rezeki tu semuanya diberi oleh Allah SWT dengan kita. So kalau kita ada usaha tu, dia akan bagi kita rezeki tersebut. Masing-masing ada rezeki masing-masing. Kemungkinan mereka berusaha untuk mendapatkan benda tersebut. Macam saya pun dulu memang kita berusaha untuk dapatkan kejayaan tu, tapi itulah rezeki. Sometimes rezeki ni bukannya selalu je ada kan. Kalau macam tu seronok hidup. Kalau orang cakap hidup macam roda. Hidup tu umpama roda kan. Sometimes kita ke atas, sometimes kita ke bawah. Demi